Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mualah La hawla la quwata illa billah Ayah bunda, bapak ibu Para calon wali santri PPTK Ibnu Abbas Kelaten yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita Alhamdulillah Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Meneruskan perjuangan para ulama Mewariskan ilmunya para nabi Terutama nabi kita, Muhammad SAW, kita harus mendidik anak-anak kita, generasi penerus Islam, harapan bangsa untuk mereka memiliki ilmu keislaman yang kokoh, memiliki cita-cita yang besar untuk meninggikan kalimat Allah di atas muka bumi ini tanpa kehilangan nasionalisme, cinta kepada tanah air, cinta kepada agama, bangsa, dan negara. Ayo! Masukkan anak-anak putra-putri, ayah bunda semuanya ke PPTQ Ibnu Abbas, Klaten, yang diasuh oleh saudara saya, Adinda, Dr. Kyai Haji Hakimuddin Salim. Beliau ini yang meneruskan perjuangan Allah Yarham, guru kita semua, sahabat saya dan guru saya, Allah Yarham, K. Haji Dr. Mu'inuddinillah, ya, Basri. Mudah-mudahan perjuangan para ulama, terutama dalam menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi ini dalam mendidik para santri-santri agar mereka tumbuh di atas jejak Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal saleh dan investasi akhirat kita. Ayo semangatkan ya tekad anak-anak dan putra-putri kita semua untuk belajar, untuk serius. Tafakuh Fiddin di PPT Ibnu Abbas. Di sini lengkap semua. Ada SDIT, ada SMPIT, ada SMAIT. Mudah-mudahan semuanya anak-anak kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barakah dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.